SMP Negeri 1 Sangatta Utara memberlakukan sistem kerja bergantian selama pandemi COVID-19. Kebijakan ini diambil Kartini selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Sangatta Utara bukan untuk menentang kebijakan daerah ataupun pusat mengenai social distance. Tetapi ada beberapa kegiatan yang belum bisa dilakukan saat ini dengan daring. Kartini mencontohkan, untuk kelas 9 yang saat ini telah selesai melakukan ujian, ingin mendaftar di jenjang berikutnya, pasti membutuhkan dokumen-dokumen kelengkapan seperti ijazah siswa dan surat keterangan lain. Jadi SKKB-nya dan rapot siap, itu wali kelas selalu koordinasi dengan tata usaha, dengan kepala sekolah, nanti anak-anak dihubungi, dan itu cara pengambilannya harus kita jadwal sehingga tidak ada bergerombol atau bersama-sama. Tetap diutamakan kesehatan, ya, jaga jarak. Kartini juga menjelaskan, mengingat kebijakan pembatasan sosial berskala besar, Kartini tetap menggunakan beberapa prosedur tatap muka dengan murid, seperti pemberian jadwal pertemuan dengan murid agar tidak terjadi pengelompokan orang berskala besar di sekolah. Selain itu, SMP Negeri 1 Sangatta Utara juga menyediakan hand sanitizer berupa sabun dan air di tiap ruangan, juga penyemprotan berkala sekolah untuk menjaga sekolah aman dari COVID-19. Dan di sekolah ini juga menyiapkan hand sanitizer lengkap di depan pintu gerbang, di dalam kelas, di tiap depan kelas, itu selalu kita sediakan selain sabun untuk cuci tangan, tisu, dan air itu alhamdulillah untuk mencegah penularan COVID-19, SMP Negeri 1 Sangatta Utara itu sudah melakukan dan penyemprotan juga dilakukan oleh tim kami. Terima kasih.